sebetulnya jadwalnya jadwal Cinggu nih, all about Korea gitu. Cuma spesial hari ini kita kedatangan tamu luar biasa yang akan membawakan informasi dan menambah wawasan kita tentunya di hari Sabtu yang tidak terlalu cerah ini, tapi juga tidak terlalu mendung ya. Tidak seperti minggu lalu, kalau minggu lalu hari Sabtu kemudian diguyur hujan ya, khususnya di Jalan Raya Jakarta nomor 3. Gimana nih insan kuningan yang muda pada makan siang atau belum? Semoga sudah pada makan siang, jadi sudah pada siap untuk mendengarkan informasi-informasi baru. Tapi sebelum itu nanti aku akan memperkenalkan kira-kira siapa sih yang ada di hadapan aku sekarang ini. Tapi sebelum itu seperti biasa aku akan selalu mengingatkan untuk insan kuningan, jangan lupa jaga protokol kesehatannya karena pandemi ini belum berakhir ya. Seperti biasa di segmen 1 akan selalu diingatkan supaya insan kuningan FM selalu aware atau sadar bahwa pandemi ini tuh ada gitu ya. Karena sedih banget, kemarin-kemarin bahkan tadi malam sempat ngelihat banyak anak-anak milenial yang mungkin masih pada nongkrong gitu. Mungkin dikira corona gak akan datang kalau malam-malam kali ya. Tapi sebetulnya corona tuh ada, corona tuh di mana-mana. Jadi tetap harus dijaga protokol kesehatannya ya.